Russian dude. Okay. Dah masuk. Okay, Bun boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay. Ini adalah PET ataupun kita panggil Eurochef. Okay. Saya rasa minggu lepas saya dah bagi tahu Eurochef bila dia sampai resistance, kita jangka dia akan ke bawah dahulu. Okay. Untuk masih ke atas. Jadi dia masih turun ke bawah. Kita jangka kemungkinan besar dia akan turun lagi sedikit. Ataupun boleh turun sampai bawah ni, okay, untuk test di support ataupun kita panggil fake out ke bawah, lepas tu baru ke atas, okay, sampai sinilah 1.056 ataupun 1.06, okay. Jadi sekarang ni kalau tanya saya, saya jangka akan ada pergerakan ke bawah, cuma tak pasti sama ada dia akan sampai ke this level 1.01, okay, tapi saya jangka dia still akan turun ke bawah lah, sekurang-kurangnya sampai level ni 1.02, okay, maknanya ada dalam 70 pip ataupun mungkin dalam 100 pip lagi, 1.015 dekat zone ni, okay, baru dia akan ke atas lah. So maknanya macam ni ataupun macam ni. Okay. So, ini yang saya jangka untuk Eurochef. Okay, Bun. Okay, baik. Terima kasih, Cikgu Rashid. So, itu analisa untuk Eurochef. Okay, kita okay, share maaf. Euro AUD. Yeah, okay, baik, Cikgu Rashid. Okay, boleh nampak screen saya? Okay, sekejap. Okay, boleh. Okay, saya rasa Tuan Bonny, kita ada bincang last week. Kita kata, ataupun dua minggu lepas, kita kata Euro AUD ada peluang untuk naik ke atas. Tapi untuk minggu ni ataupun minggu akan datang, okay, kita jangka Euro AUD akan ada kelemahan sedikit. Maknanya dia akan buat correction lah. Sama ada sampai trend line ni ataupun a bit deeper, then baru ke atas lah. Okay, so kalau nak buy, tunggu bawah sedikit. Okay, tapi kalau nak sell, tunggu atas, baru sell lah. Sama dekat sini ataupun dekat sini untuk sell. Okay, sebab saya pun minggu lepas ada buy Euro AUD, tapi saya dah close, saya dah exit. Saya belum ada position dekat Euro AUD lah. So saya tengah tunggu dekat bawah untuk buy ataupun saya tunggu ke atas untuk sell. So pergerakan dia macam tu lah. Tunggu dia sampai datang ke bawah ni untuk buy, bila sampai ke atas ni ataupun atas ni untuk sell lah. Okay, so itu secara ringkas lah. Tapi untuk minggu ni saya jangka akan ada sedikit correction ke bawah sedikit untuk Euro AUD sebelum dia naik ke atas. Okay. Okay, baik. Terima kasih Cik Rashid. Okay, so itu analisa untuk EA. Okay. Ya. Yeah. Okay, sorry guys, hari ni saya kena ke, okay, ada satu lagi GA, saya buat GA. Ah, then, GA, sorry, kita, tak nampak, okay. Call it the day. Okay. Baik. Okay, so kita tengok GBP AUD. Okay, so GBP AUD dia tak macam EA, jadi kalau tengok kat sini, dia buat sideways. Jadi saya rasa minggu ni, okay, kemungkinan besar dia akan turun bawah. So kita jangka Aussie akan menguat lah untuk temporarily akan ke bawah. Sampai ke sini ataupun even deeper, steeper bottom baru ke atas untuk ni. Jadi sama macam EA, GA kita jangka tunggu dekat support dekat bawah lah sebelum dia naik ke atas. Okay. So, sorry guys, hari ni saya kena ni habis cepat.
Mungkin masa NFP ataupun minggu depan kita cuba ni lah buat macam biasa. Okay Bun? Okay baik. Itu analisa untuk GA. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rashid sebab walaupun bercuti sanggup meluangkan masa untuk berikan analisa market minggu hadapan. Okay, terima kasih juga kepada semua viewer yang sentiasa support kita semua ya. Okay, so okay, baik. Kita jumpa minggu depan. Okay, baik. Selamat malam.